Munte sepora Pak Palang, Pak. Tekak gue lebih panjenengan ibadah, tung set nunglet. Doi nate kerja celeng saya solat. Keng reng tuan apa pegel mayan, Pak. Dek kunan nade. Loreh minta sepora mari nah. Sekali-sekali reng tuan ajek. Ajek jek bini nate tok ke bedok-bedok dek temor. Bini kucing dok bedok dek temor senyama papaan gini. Yang kireng tuan nate ke besekali. Ponto rain pon sebengal kering tuana bengal kamat tuana lakom pon pian pecakang pecakang pian pon lakom pon tak kira barokah udin mbak tak kira barokah jek ma pegelen reng tua bener aka kenang. Wasohbihi wa man wala amma ba'du Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Sebetan gula muljakin para alim, para ulama, para kiai, para guru, pangasepo, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus dak keselerana sedajana para ustad, para kiai, Haji Muhammad Munir, ustad Muhammad Ghazi, dan para ustadz selain saya tak bisa abdi nasebut asmana setong persetong seporana tapi tak ngurangin rasa hormat abdi nadek panjenengan seteja sahibul haja Bapak Sofi Otabariska sekeluarga sesanget gula muljaaki torgula hormaten hadirin undangan sesami-sami muljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala torgula hormaten ngiring pratretan pertama-tama syukur dek Allah atas takdir kaula sarang panjenengan seteja akompol alongku tempat gak dintoh memenuhi undangan dari sahibul hajah dalam keberadaan sehat wal afiah. Semoga akompol agaulah sarang panjenengan seteja catat ibadah sarang Allah amin Allahumma. Tak patah semangat pak ker-ker. Tak kok mari tukar bik-binin benar ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Para bu para hadirin sahibul hajah ngunjang kaulah sarang panjenengan seteja. Dalam rangka iki panika walimatul hamlih sekak dima tretan safir safiatur Rizka se emalem mangken kandungan oleh petok deti selamatan petong bulan kandungan semoga safiatur Rizka sarang bayi se dalam tabun se dalam kandungan paringin sehat bi Allah amin deki keluar lancar tanpa bantuan, tanpa operasi, lancar keluar mulake soleh, mun bini soleh, amin Allahumma. Para bu, para hadirin, orang ngandung ini keberek, orang ngandung berek, makan cek ngamukan ke bini nah, berek orang ngandung ini, kamu tak perjajam bian, mun terus nyoba, nyari kan nyor marin, buahnya nyor nih, palingin kata abu ngakui karet, bian aja lendut jam bayi bu. Nyoba berendengan dulu. Makanya perhatian sampai Rasulullah ada budak potrennya Sayyidatu Fatimah tu Zahra. Napa jaipun Rasulullah Fatimah orang ngandung dia berek. Sehingga khusus orang ngandung genjur neraja. Khusus orang ngandung, khusus yang ngandung. Ini muntah ngandung, enten tak oleh genjur nikah. Ini muntah ngandung apa ngandung tuh. Napa jaya pun Rasulullah khusus orang ngandung ecatet sebu kebagusan saben areh. Jadi tretan safiatur Rizka nikah saben areh bi Allah ecatet sebu kebagusan. Ekosot sebu kejubaan nah. Saampona bayi keluar orang sepona se ngandung nikah pada na bayi tak ndik dusah. Makanya gula pesen nih kata kita ke safiatur Rizka apa bekti ke selakek nikah. Mapan jangan bengal ke selake napa boleh dungandung walaupun tak ngandung tak boleh bengal ke selake napa boleh dungandung tak kok keluar pas perwet bi Allah gara-gara apa gara-gara bengal ke selake karena mangken banyak ring bini bengal ke selake culuti cerempek enggak etek pek bedeh tak nyaut biar tak kok ke si bini biar ini kepotongan tak kok ke bini nih kah. Menang luar yang ngaring mati nering pak bolo neng bungkon nataku apa sompah bilahin jo kok dia bilahi tak mandok man jo kok aku takku ring bini bengal keselake tenji apek pek yang ngaitek datang jolonan yurus yang ngak polisi
kan gitu di maje bon kalau siji apa dari mabon anu napa ring bini ni kamai ngah ete mak tak daftar poluan boy di polisi sehingga gula pesan dek kamu ibu terutama Safiatur Rizka ni kepa banyak maca Quran mari nama maca solawat ni ke songguna peratetan Allah ni ke angutus dek kamu malaikat bekto kandungan oleh Pak Bulen ki detih malaikat karo angutus oh Allah angutus dek ke malaikat bektoh omor kandungan 120 hari angutusir angutus malaikat untuk hanya beroh detih omor 120 hari bayi saya dalam tabu ini kepun bederona karena Allah saya amakon epakon ibri inroh maka gue lebih panjenengan sebelum masuk ke alam rahim alam roh ini ke bodoh alam roh ini ke berkelompok-kelompok saampona keluar dari alam rahim ingat lagi kan ini petorok ke gula bimbian mereka dekik tengpon terakhir eka lak boleh bi Allah erroneka badan gula bimbian esa beka ke tanah karena asalnya dari tanah persiap nah pakana olak makan jak bong sombong jak ilgail badan gula bimbian ini ke pakana olak benih pakana apa pakana olak karena gula bimbian dengan saampona sobung omor begitu lo begitu telok saya sepertelok untuk Allah saya sepertiga untuk gula bi panjenengan tibi sepertiga boleh untuk pakana olak maksudnya apa roh abeli ke Allah amal ibadah beli ke gula bi panjenengan badan beli ke tanah eba beli ke tanah setiap persiapnya pakana olak memang beda sebagian badannya kata sentuh bi olak memang ada sok seorang aulia para nabi tak luang tak satu kengan untuk kengul aku lemak kau lah ni kak aku boleh sepuluh lempu ni itu tinggal boleh lempu ni woi dok rodok eh banyak mandi Allah menurut saya roskoros kau lah tanda tentai tanda kengan ini jika boleh lempu kau koros ini tak koron Allah selalu Allah mamat ini jika bang sombong kau di pemapan di tetangga pemapan di teretan cik tokara apa saya kerapu cik mari saya ke sebuah ngomong saya itu perhatikan yang tunya ini kan apa mampir saya kejek nah, karena Rasulullah ada berhutang umat masih kejek oh murah baik masih tim lo sedangin sebidat kok ketong bolo mari saya kayak gendem kebanyakan tak ada pak ketong bolo kebanyakan gula sekut pak gula sekut yang acara-acara hol natos naon nyibu sekut katanya gula umur saya apa almarhum kebanyakan tak bolo di sekut gula depak ke seket ngetek gula matur dan cuman ngomor amin ngomor sebaroka mungkin depak kita masalah tapi dia tidak boleh matur depak dalam kebodohan husnul hati husnul hati maka masak sarkin Allah maka cek ngalbengal ke ring tua nak ring tua kandung abid dosa ngambulan sepuluh hari berrek perhatikan cek ngalbengal ke ring tua tadi karena anak itu dikenal amanat dari Allah karena orang ngandung ini kan perhatian tak gempa banyak orang yang keterun di anak sampai Nabi Bukon dan belum pulau wiki sampai ikut program bayi tabung dari terun di anak setong betul pada orang tak tanggungin anak abidah 15 tahun amator ke Habib Soleh Tanggul Habib Soleh Tanggul ini kan pakai cerita agin duluan masih cepat kilat langsung ngeterima pak nyukun makin ya Allah ngeterima makin dari semang di Allah mada salam nagawa nun enten ki biru karo saya bedung wong-wong wong-wong ini dia kita kan keramaan ke Kristen bedung mek tak nyala saya pun mun bedung wong ini kata saya karena pengaruh mek ini ke pengaruh mun mek tak nyaman teka pun nyaman wah penyaman tukang pidato tak kena nyaman gangguan lagi sallallahu alaihi Muhammad sepo orang benya kikir gula 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 benya tukang kikir gula tukang maingak male pada selamat male pada selamat sekeje odi ni gambar tore pale bur pas seneng agele asenyom jak pakembung pepe gini kan karena apa umat Rasulullah ni ka umur apa ndok gonjurna bunya pak aduh gonjurna pak tojun gula bi panjenengan korpon asenyom agele tek pakembung pepe gini kan mabunga sahibul haja masenang sahibul haja untuk serane kan untuk saya ngandung bah, untuk bulan apa saya rah oh saya hamil lagi untuk saya hamil eh ini boleh untuk saya hamil buka lagi nih kak maulid marina macam maulid ngarep barokan Rasulullah karena kebiasaannya para aulia para orang-orang si alim mbak sahabat kebiasaannya biasanya
mun selamatan nikah pak, nak nikah nikah hamli nikah, bacain maulid pak, ngarep barokan Rasulullah. Masalah Al-Quran nikah selaki semacam sebini. Banyak maca Quran. Saya rasa laki nikah nikah Sofi nikah. Ki, utretan Sofi, banyak maca Al-Quran. Mun parlo ngatamaki Quran, mak le anak deki pagi lebur maca Quran. Tak ruwet pak ngapa lagi Quran mun pebenyak maca napa boleh maca surat Yusuf mak le beni genteng ngak Nabi Yusuf pak maca surat Yusuf ni maksudnya kuat imana mak le kuat ka dia Nabi Yusuf pebenyak maca surat Maryam imana mun bini mak le kuat ka dia Siti Maryam beni polan maca surat Yusuf petok deng keluar anak jeleng mulos pah pegel pak. Inyong orang tuan napa mun orang tuan jeleng minta pote kan perlu dicurigai ini kan saumpama napan jeleng embun jeleng maca surat Yusuf mulo apa kun jeleng tengah anak gua maca surat Yusuf mulo lo ki pak embun jongo mun pak embun jeleng pah keluar pote obun letek buanan sabar ya kan sini ke perlu dicurigai sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad apa seneng pon di menjember belebur pon ajari tabib soleh ni ke bayi pon ning bitabit ning ceramah nika ning bitabit ceramah nika para tetane kecremet teh jek ngunjungan pole abit ceramah nopo salah abit tak nyaman niku wah bodo wis rasane jek sekejek ki tuan rumah rasanan mak sekejek mak gunung ning amplop iku wah bodo wae dateng telat iku cak dateng telat iku cak ngadek gelu iku cak repot dadi kiai nika coba telat oh di masuk mangan capras dong pasti pun ngomongan. Iki coba ngaduk gelu kok tak baju paling mak ngaduk deteng iku apa. Ya Allah, pas terus dak remeng abu-abu ini gak Pak. Ampun jek sanrasanan kiai, jek sanrasanan ulama, jek sampe beci sengak. Gue lebih panjenengan angalat ting Pak dak ke para alim ulama, dak turama dak para belin Allah angalat ting apa. Mun kan delik beda ibeda sek emak. Terus oh ning gue jek Allahu Akbar pikiran deng sebereng. Kelateng memang kan jek beci pecinta, pecinta dek ke para alim ulama, para kiai ni kana sapa ke Rasulullah nasab ilmu. Mun para habaib na sapa habaib dek Rasulullah nasab dere Pak. Mun habaib ni ke bedederen Rasulullah jek le mile cinta. Habaib para ulama na pore para beli-belin Allah. Ke cinta pun ate ni ke al mar'u ma aman ahab bagi ibu polong sareng orang-orang si kecintain. Ni ke para tetan. Seyarep ni ke. Pagi malek tajo lesan jek sembus nang tawasul mure bojong langsung ngaloncak tak tawasul sekali wirid pun subhanallah tallah alhamdulillah tallah Allahu akbar tallah maca selawat banyak mari sini kata tawasul dek para beli-beli ni Allah terutama dek Rasulullah para beli sebut lesan ni kesekut nyebut belin Allah saampun ku lebih panjenengan dengan subung umur sedek ro kenal ori iya sesekut nyebut tang nyama eta aja Pak tekak pun ibu tenan tak entos engki salah ibu tenan tak entos bejian ka ulama Pak bojong entar ka mana apa sih arep kula bi panjenengan sallallahu alaihi Muhammad terutama kareng sepo dua sehingga jengal bengal kareng sepo dua pon reng sepo kenang na barokah reng sepo bengla beng swarga reng sepo nikah para tetan tempat taridon Allah ridallahu fi ridal waliden ridon Allah berdendang reng sepo dua khusus reng bini ridallahu fi ridal zaujah khusus reng bini ridon reng bini berdendang selake mun berdereng bini bengal kelake neraka mun beda anak bengal kereng tuan neraka tetap neraka Pak kecuali sepo ora sepo ora bi selake sepo ora bi reng tuan baru lain boleh mun te sepo ora Pak palang Pak tekak gue lebih panjenengan ibadah tung sedung let doi nak tegur jeleng saya solat keng reng tuan apa pegel mayan Pak dek gunan ada loreh minta si porah marina sekali-sekali reng tuan ajak ajak jok bini netok ke bedok-bedok dek temur bini kucing dok bedok dek temur senyama papaan gini yang kira reng tuan ada ke besekali sekali-sekali gonceng tore bu norok bu dek emak cong tore kabucor nah bede basmala bu pebelenjah pas seneng soromile pon jok betesin pak keluar obeng gini kah tak kira melarat. Ini kereng tua tak kebo sekali, tak congok sekali. Terus seneng lagi kereng tua, terus ya aja. Cuman anak tak ngerti seampun abini kebanyakan lupa kereng tua. Nah, makanya dulu pesen. Karena anak ini, karena anak sendiri, bini-bini. Utama akhir kereng tua. Kereng bini ini kebeda nomor lah. Kereng tua tetap nomor situng. Sallallahu alaihi Muhammad.
Pun beli ke Habib Soleh. Beda orang di anak, tak di anak Habib 15 tahun. Habib Soleh, abdi tak ngakuin potra 15 tahun Habib Soleh. Tua aki minta aki ke Allah Habib Soleh. Napa jai pun Habib Soleh? Aji, soki punya dunia. Aji, beken ria tak beli anak bi Allah. Karena mun beken di anak bekal drokah. Bekal bengal ke beken, bekal matompes dunia na beken. Terus dia rematunya abdi Habib Soleh. Gula mun tak di ahli waris pak. Ya kebaik masjid tah. Bantu madrosah-madrosah si tak mareh. Beda anak yatim bentuk bentoh, orang miskin si tandi bentoh, rando-rando si tua bentoh, rando tua ini rando ngode pak. Enggak mau jangan potongan rando ngode si nok kono ini kak. Masih kotok ini apa jangan kok belenjen benye ke bolain boleh ini kak pak meriah ini kak. Gimun pian seneng karena deg ini kak pak, kabin ntar kecompok. Keberan dan kegulis sama kabin, bi matua gini kak calon matua gini kak. Bi kena ebrina ilmu makor boleh bi gula. Aduh, nyamanongku pak. Eba kejompok, gijak mirami, jak le kebele ke situ aja. Gina pun. Mun pun mari kabin kebele ke situ aja. Eba si ngode, kan di ilmu makor mian pun. Beri bi gula. Nih kade, bini gula si anyar makin. Insok to langsung akor pak, king akor men. Burma lebur bini dua mian. Setong dek ya abi. Salah setong tako atau karamulun. Sallallahu ala Muhammad. Ken nginom kade, kering burungan pak. Seneng enggih, alhamdulillah korban seneng. Tak kok tak seneng pak? Mau seneng kan nyenjang boleh dek budi kan sehingga. Sehingga apa? Aji nih kamaksa tinggal pun Habib Soleh sepenting abdi nang agungin potra pon tidak tersingkat. Pon itu dua ibu Soleh kak salah mulai. Anggap pon diberi ingat nih kak. Tenggi hari enom bik bini nabi enci. Insyaallah bentak abid pekan di anak. Beningin om aing pak langsung di anak. Bening pak lur guluran kado gih. Kutu mereka. Aduh, napa boleh bah malam Jumat meren pak, badan mati ring kapir petong bolo pak. Mundukan deh, ngotos pak bolo ring kapir semate. Mundulokan deh, selekor, dua ratus sepuluh semate. Mund pak kali, embian semate. Mbak kali, embian semate. Pak mund tak jalan rangka mulai. Masuk mar sakit tengah nak potong. Mundring bini tak kerek tengah, dan jatuh ketebuan malolo. Mari lah kena, ego. Ego burle, burma ego lala, buah-buah. Kan cerita ni kebun terakhir kan, tak usah cerita apa pun lepun. Sehingga apa perhatian pon di anak mulai umur mulai dewasa mulai aganya ngereng tuan mulai bongal ngereng tuan mulai tompes dunia ngereng tuan umur 20 tahun tompes dunia ngereng tuan apa tompes bi anak sehingga ngelus dereng sepun haji ni keperhatian ya Allah jak saking abdina torok debun Habib Soleh. Tantuna dunia abdina nikah keluar dengan selamat makin keluar dengan sia-sia tompes ya Allah matur boleh ke Habib Soleh. Habib Soleh seporan Habib Soleh abdina minta dua boleh Habib Soleh dua apa dia putra abdina makin dia bisa mati ya baiponnya gua minta mati pak minta mati pon apa gunan gua lebih panjenengan tapi Habib Soleh sedua pak minta ke Allah mulai benda 5 menit berkabar peleman debak kecombon 5 menit dibuat biambulan anak-anak mati pak. Apa gunan gue lebih panjenengan odik neng dunia bengal kering tua dreka kering tua singa anak sebengal kering tua nah reng tua beda telok gi reng tua beda telok bapak ibu si angalai rakin guru matuan ni kering tua jaga moso matua gini kan neng compok benyak pak menung kak injot reng pun lambok si moso tadi minta seporah minta seporah pon tau rain pon sebengal kering tua nah bengal ke matua nah lakom pon pian pecakang pecakang pian pun lakom pon tak kira barokah wadin pak, tak kira barokah jika mah pegelendeng kuah beneraka kenang sehingga tekak gula ibadah panjenengan ibadah gula lebih panjenengan bucok ke Allah tak patah mapan ke Allah kering tuan selalu dibuat ridho Allah ridho pak orang pemapan kering tuah pompong ibadah sisa umur sisa konek ni ke pemapan orang bini ke selaki pemapan pebekteh jika sampai orang bini suara nah lebih keras daripada suaminya anak lebih keras daripada orang tuanya kan beda orang laki ngolok si bini. Dek beda di mana benda? Ya beda budian. Kau lakukan jawab beda budian ya log beda. Ranyangan kau macam ni kan? Saya ngah orang bini tak boleh bengal ke selake, anak tak boleh bengal ke orang tua. Insya Allah odik bekal selamat. Semoga sekonek ni kami bermanfaat. Kenapa sudah tiniatan hajatan sohibul hajah saya berkeluar kentian serang Allah selebih raja. Jatuhnya jat akhirat terutama saya selamatin. Retan Safira, Safiatur Rizka. Nikah eparingin kesehatan bi Allah bayi saya dalam kandungan juga dan eparingin kesehatan sampuna keluar apa selamat apa keluar keluar lancar amin
Sedeti niatan hajatan eka bulakin gulebi panjenengan setajah juga nan serabu setojuk sama bunga sahibul hajah sekuncur nerajan eka mantir atina sesompak eka jember sarang Allah serjekin seret eka lancar sarang Allah sebanyak utang sama teri eka pona barokan Rasulullah sakit-sakit yang kak penyakit ini babere sarang Allah sakit tak di anak mantir tulin di anak judu nak seret eka kempang judu Nabi Allah dukunan si alakoh degeng tanih usaha seteja na ipa barokah ulina ipa barokah hasilah ipa barokah keluargana ipa barokah na boton ala haddinia wa ala kulinia soleh wa ala hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Ngereng macam maulid ngarep barokan Rasulullah sepaja teretan Safiatur Rizqah nikah mater kandung nakin selamat dukunan bayi sedalam kandungan sehat sampurna keluar juga dan selamat masalah Al-Qur'an deki kikel malah baca selake deki malah seropaki ke aingah kurang lebih nyon sebarah bila taufik wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.